Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dosen, majelis guru, yayasan Imam Syafi'i Kidikiyah Riau yang saya hormati. Uh, ini adalah lanjutan dari mana pertemuan kita, yang kita adakan dua kali dalam sebulan dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan kita secara khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Kita tidak ragu lagi bahwa di mana ilmu ini bukan hanya kebutuhan seorang guru, tapi sebagai seorang Muslim Ilmu ini sangat penting bagi kita, karena dengan bertambahnya ilmu kita, keyakinan dan keimanan kita juga bertambah. Bertambah kuat, juga bertambah semangat, sehingga ketika adanya sifat lalai dalam diri kita, kita hadir ke majlis ilmu, artinya datang lagi pembaharuan-pembaharuan dalam semangat kita. Itu di antara faedah majlis ilmu. Maka salah satu sebab istiqomahnya seseorang dalam beriman kepada Allah adalah selalu membekali dirinya dengan ilmu. Semua kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang berilmu di atas derajat orang yang beriman. utul Allah meninggikan kedudukan orang-orang berilmu di antara kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang sangat tinggi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengomentari ayat ini adalah rafu'al ilmi fid dunya wal Mengangkat kedudukan orang berilmu di sini tidak hanya di akhirat kelak di surga Allah, tapi juga di dunia. Maka sangat jarang orang-orang yang berilmu agama tidak diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Diangkatnya kedudukan di sini bukan dalam sisi kesenangan duniawi saja tidak. Tapi diangkat kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sisi. Ya. Dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dengan sifatnya, ibadahnya. Jangankan manusia yang berilmu, mohon maaf, maaf ini ya, contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, seekor anjing saja, mohon maaf ini contohnya memang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah, ya, uhlimat ta'ibat wa Min Al jawarihi uh, Di mana Allah menghalalkan hasil buruan seekor anjing yang terdidik. Walau binatangnya diburunya itu mati, digigit oleh dia. Tapi halal. Padahal seekor anjing ini, jangankan menggigit seekor binatang, menyentuh kita saja atau menyentuh bejana kita saja, harus kita bersihkan dengan tujuh kali cuci, salah satu dengan tanah. Tapi coba lihat, Ketika dia dididik dan berilmu, karyanya menjadi berbeda. Maka seseorang berburu dengan anjing yang sudah terlatih dan memang ulama menyebutkan anjing sudah terlatih dia menangkap hewan itu bukan untuk dirinya tapi memang untuk tu, tuannya. Maka dia tidak akan mengkonsumsi binatang buruannya itu, hanya sekedar menangkap ya kadang mati dan seterusnya. Tapi kalau anjing biasa menangkap kelinci mati, rusa, kijang, enggak halal. Nah ini salah satu jangankan manusia yang berilmu, ya binatang pun Allah tunjukkan bagaimana ditinggikan kedudukannya dari sesama jenisnya kan gitu. Anjing buruan berbeda dengan anjing yang tidak terdidik, anjing yang sudah didik berbeda. Maka yang paling penting sebenarnya bagi kita adalah kerinduan kepada ilmu. Carilah ilmu tersebut. Selalulah ingin selalu menambah ilmu. Banyak hal yang kita tidak tahu dalam agama ini sebenarnya. Semakin kita gali, serasa semakin bodohnya diri kita. Semakin kita baca, semakin banyak yang tidak tahu kita sebenarnya. Maka majelis kita yang memang hanya bisa diadakan satu kali atau dua kali dalam sebulan ini diharap untuk tidak disesiakan. Semoga kecapean dan hadir kita di sini juga dibalas dengan balas yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita semua dari pagi sampai habis asar ini ya mengapu berbagai macam kegiatan ya mulai ngajar kegiatan kantor dan sebagainya. Baik, maka materi-materi yang kita bahas pun materi-materi yang sifatnya usul yang telah kita bahas di pertemuan kita yang lalu itu ada kaudul arba usul Sita. ya kemudian pada berikutnya adalah kitab fadul islam kitab fadul islam ini eh, bahasanya itu unik ya dan menyenangkan maka musyawak artinya membuat kita suka mendengar bahasannya dan membahasnya. Jadi kadang-kadang kita bicara tentang akidah, tentang manhaj, kadang motivasi-motivasi. Karena keutamaan-keutamaan Islam yang digali di sini oleh beliau dengan dalil-dalil yang sangat valid, itu banyak sekali terjawab hal-hal yang meragukan, hal-hal yang membuat kita bimbang ya dalam berakidah maupun memahami agama yang mulia ini. Terakhir yang akan kita bahas pada saat ini adalah bab maja'a fil khurus an dawal Islam. Yaitu penjelasan ya seseorang yang lebih bangga memakai atribut selain Islam. Para pensyurah kitab ini, para pak ulama yang mensyarahkan bab ini beliau ingin sampaikan adalah adanya fanatisme seseorang bukan kepada Islam. Ima kepada madhab tertentu, aliran tertentu, guru tertentu, lembaga tertentu, yayasan tertentu, atau ormas tertentu. Yang mana mengalahkan kecintaannya kepada Islam, kebanggaannya kepada Islam. Ya, Mungkin dia tidak bangga dengan sebagai seorang muslim, tapi bangga dia ketika didisibakan pada satu organisasi oh ini sepulan dari ormas ini, ini sepulan dari komunitas ini. Lebih merasa dia memiliki wibawa ketika dinisbahkan kepada berbagai jamiat, organisasi-organisasi itu, komunitas itu daripada menisbahkan diri kepada seorang is. Bagaimana bedanya? Bedanya kita lihat, Ketika ada aturan maklumat-lumat dari organisasi, baju, pakaian, yang apapun, dia semangat pakai. Atributnya dipakai oleh dia. Senang dia. Bahkan, kalau kita lihat kan, seperti orang moge, se 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 se, kembang enggak dia? Ha? Karena merasa, ya, dia lebih bangga dengan atribut-atribut itu. Karena merasa itu lebih apa? mengangkat derjatnya Lebih mengangkat harga dirinya. Dia tidak memandang Islam dapat mengangkat derajat dan harga dirinya. ini yang masalah. Sehingga kadang-kadang sampai pada hal yang lain pun mereka lebih bangga. Ini yang perlu dikoreksi. Bahwa tidak ada yang lebih kita banggakan dalam diri kita yang harus lebih kita utamakan melebihi dari Islam. Walaupun seseorang itu dari Afrika sana datang ke negeri kita, dia adalah saudara kita seiman. Yang kita pegang adalah ke samaan dari sisi aki. Tapi kalau untuk melihat orang-orang yang komunitas-komunitas bicara kita ini, contoh loyalitasnya komunitas orang yang pakai Vespa apa itu, Vespa apa namanya itu, ah? saya nggak paham juga terlihat rasa apa istilahnya keterikatannya emosionalnya itu luar biasa kalau antum lihat itu ya komunitas Vespa itu ya karena saya ada kenalan dengan orang, orang begitu itu dimanapun dia terdampar dia punya teman dia tidak risau cukup telepon saja beri kabar Pasti ada komunitas sana. Komunitasnya akan datang membantu dia. Subhanallah, begitu kuatnya terikatnya mereka. Nah, ini kita lihat, ada sebagian orang uh, yang mana keterikatannya dengan sesuatu itu membuat dia berkorban, membuat dia setia dengan sesama, ya. Tetapi, kenapa? Ketika yang dimajukan Islam, tidak ada kesetiaan seperti itu antara sama mereka. Nah, ini yang telah menyebabkan loyalitas kita berganti dengan sesuatu yang tidak syari, dengan sesuatu yang syari. Mestinya umat Islam seperti itu adanya, bahwa mereka kemanapun mereka berada, tetap di tengah saudaranya. Apapun -apa kesulitannya, akan ada saudaranya. Nah, ini pembahasan ini dibahas oleh beliau. Ketika ada orang lebih bangga dengan saudaranya dari satu bangsa satu ini ya, tetapi beda dari segi akidahnya. Nah, bukan berarti di sini Islam mengharamkan bentuk perkumpulan ya. Yang dilarang apa? Bukan Islam melarang kerja sama satu alumni, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud apa? Yang dimaksud di sini apa? melebihi ah, loyalitas dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Itu yang masalah. Bukan pula berarti kita diharamkan kerjasama membuat sebuah organisasi yang dalam mencapai tujuan yang visi yang positif, enggak masalah. Tapi bila itu lebih dikomitmenkan aturannya daripada komitmen kita kepada Tuhan Islam, ini yang dimasalahkan tidak ada ikatan yang lebih kuat antara muslim itu lebih dari keikatan keimanan. Makanya para sahabat ketika perang badar sampai ada di antara orang tua yang harus berhadapan dengan anaknya atau anak berhadapan dengan orang tuanya. Karena orang tuanya pro dengan orang musyrikin, kafir ikut ingin membunuh orang-orang muslim. Itu walaupun orang tuanya sendiri. Maka nah, Allah katakan, la tajidu qawman yu'minu bil yaumil akhir yuwaddu man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapatkan orang benar-benar beriman kepada hari akhir itu, dia setia kepada orang-orang yang mengusir Allah dan ra rasul. Tak akan kelihatan dia setia. Kesetiaan itu hanya untuk setiap mus Bukan pula dipahami di sini. Bahwa kita harus menyiksa, menzalim orang non-Islam. Ya bukan. Nah, ini karena saya terangkan kedua arah ini apa? Karena ada orang juga salah memahami begitu maksudnya, ya. Bukan berarti kita juga diharamkan bermuamalah dengan emas Muslim, tapi ada konsep dalam Islam itu. Kenapa selalu anak terangkan kedua sisi? Karena kadang-kadang ada orang salah tangkap, ya. Oh, ini mengajarkan radikal dan sebagainya. Bukan berarti ketika kita berotot kepada Muslim harus tidak. ...berbaik kepada orang Muslim. Mana Rasul kita salah satu juga pernah menziarahi anak Yahudi yang sakit, lalu diajak ke masuk Islam. Yang situ disebut nanti ada pengecualian-pengecualian, umpamanya -pengecualian, hal-hal yang tidak dikategorikan sebagai al tidak termasuk sebagai bentuk loyalitas. Contoh, seseorang yang berbeda agama dengan orang tuanya, ya seperti secara naluri, fitro, dia cinta pada orang tuanya, Makanya Allah sibukkan Rasulullah Luqman bagaimana hubungan mereka. Apa kata Allah? Wa in jahadaka fala Kalau kedua orang tuamu itu, masa untuk masuk ke dalam syir syirik Jangan tati. Tapi dalam hal yang sama apa kata Allah? dunya dalam hal sama tetap Allah nyuruh seorang anak tadi yang orang tuanya musyrik dan akan mengajak dia untuk kemusyrikan tetap aja bertingkah laku perbuatan apa berakhlak baik pada orang Wah, sahib dunia ma'rufah. Nah, itulah fungsi ilmu yang tidak berat sebelah dan mengamalkan sesuai tuntunan syar'i. Maka dari itulah ketika ana menjelaskan hal ini selalu ana jelaskan sisi lain supaya jangan ada orang salah kaprah memahami masalah ini tadi dijelaskan bukan berarti yang diharamkan berorganisasi tetapi yang diharamkan adalah ketika organisasi itu lebih ditonjolkan daripada Islam komitmennya kepada keputusan organisasi lebih tinggi daripada komitnya kepada ajaran is. itu yang kita bicarakan. Baik. Maka ayat pertama adalah wa qauluhu ta'ala ya wa, wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala huwa samakumul muslimin min qabul wa maksudnya apa nama muslim ini yang telah Allah berikan kepada semua pengikut nabi sebelumnya semua pengikut nabi adalah muslim semua pengikut nabi adalah muslim seperti perkataan al hawariyyin mereka mengatakan bi muslimun. Falamma hasa Isa min qala man ila Allah. Qala al nahnu bi maksudnya apa? Dan juga dalam Al-Qur'an ini. Ya makanya ditegaskan dalam ayat dan firman lain innad indallahi al-islam. Juga ada ayat lain Wa may yab dagar islami dinan fala yuqbal min wa fil akhir minan kha. Itu semua jelas. Baik. Kemudian beliau mengutip hadis dari Abil Anil Has Asy'ari dari sahabat Nabi Anil Har Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anhu qala. Amurukum bi khamsin. Allah amarahum bihinna. Saya perintahkan kalian lima hal. Allah yang memerintahkan juga hal itu kepada aku, kata Rasulullah SAW. As-samu'u wa Yaitu yang pertama, tunduk dan patuh kepada pemimpin. Dan ini sudah kita bahas, waktu membahas. Usul sita, Usul yang keberapa ini? Siapa yang masih ingat? Siapa yang apa usul sita? Usul yang keberapa itu? Hmm yang pertama atau tauhid yang kedua al-jamaah, yang ketiga ada Ta'atul ulil-amri, yang keempat tentang aulia menu ulama, kemudian tentang wali, kemudian yang keenam ada Syubhat yang dilekatkan oleh iblis untuk orang meninggalkan al-quran. Baik. ini sudah kita bahas, ya, di mana belum mengatakan aku perintahkan kalian lima hal, yang itu perintah Allah kepadaku juga. Yang pertama adalah tunduk dan patuh kepada pemimpin. Kenapa ini? Ini sudah berapa kali kita jelaskan. Untuk membedakan akidah ahlus sunnah jemaah dengan semua kelompok yang ada di antaranya satu sisi inilah. Tapi bukan bakti pula, orang ahlus sunnah itu membiarkan kezoliman penguah. Ini kan juga dua hal yang kadang-kadang orang menuduh ah ini apa istilahnya ini pro kezoliman dan sebagainya tidak kita mengikuti apa yang tentang agama kita bukan berarti Islam mengizinkan bagi penguasa berzalim tidak ya tetapi di sini Islam memberikan konsep ketika ada situasi yang layak seharusnya pemimpin itu adalah adil berbuat baik tapi bila ada situasi dan itu terjadi dalam kenyataan pemimpin itu berbuat zoleng kepada rakyatnya tidak berlaku adil rakyatnya diberikan tuntunan untuk taat dan patuh dalam hal yang positif dalam hal yang dibolehkan oleh agama karena juga diikat oleh Rasulullah SAW, taat itu la ta'at lil makhluk, fi ma'siyatil khalik. Tidak boleh taat kepada manusia kalau dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Contohnya juga kepada orang tua kita tadi dalam surat lukman tadi suruh enggak boleh taat, tapi dalam waktu yang sama kita disuruh untuk apa tetap har hormat. Demikian pula ketika ada pemimpin ada program-program yang bertentangan dengan agama kita, kita memang tidak ikut, kita tolak, itu tidak laksanakan. Tapi dalam waktu yang sama perintahnya yang tidak bertentangan agama kita ikuti. Sekaligus kita pun tidak perlu melakukan hal-hal merongrong untuk jatuhnya kekuasaannya. Kenapa? Karena efek dari itu yang merugi itu bukanlah penguasa. Yang akan hancur dan rusak itu siapa? Rakyat. Maka Allah di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita. Yaitu bagaimana cara menekan kezaliman itu. Bukan dilawan dengan kezaliman juga. Atau dalam istilah lain kata ulama, agama Islam ini datang dengan dua hal. Tahqiqul masalih al-khalisa. Yaitu menyuruh kepada kebaikan 100% mutlak baik. Au ilamahu wa masalih wa arjah. Atau kepada kebaikannya lebih dominan dari bahaya atau keburukannya. Taat kepada pemimpin yang ini dalam bab tahqiqul mosore arjah. Yaitu dalam rangka apa? Untuk mengantisipasi keburukan yang lebih fatal. Sehingga dipilih kebaikan yang lebih dominan. Bukan berarti kondisi itu baik, tidak. Cuman memilih kondisi yang minimalisir bahayanya, yang tidak terlalu fatal, itu semua kita buktikan sekarang. Siapa yang lebih dahulu merasakan penderitaan? Hah? Penguasa yang dilawan atau rakyat yang melawan? Siapa yang pertama dari korban? Nah, di antara hal yang bertentangan semua atau apa hubungan dengan fadul Islam di sini Ustadz? Adalah Islam itu memberikan solusi dalam kondisi apapun saja. Cuman kadang-kadang ilmu kita terbatas, tak tahu apa solusi itu di ketika kondisi itu ada. Sebenarnya hal-hal itu diterangkan oleh agama kita. Kenapa Rasulullah SAW menjelaskan tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda ciri kiamat, kenapa ada itu? Pertama, agar umat beliau apa mewaspadai kondisi itu. Diangkatnya ilmu, terbaru sinar, macam, karena tanda-tanda di kiamat. Itu maksudnya apa? Kenapa Rasul kita beritahu itu pada umatnya? Abar umatnya pertama waspada. Tidak sebagai pelaku atau sebagai kor. Yang kedua adalah agar umatnya tahu mempersiapkan diri untuk itu. Membentengi diri dari fitnah yang akan datang ini. Diceritakan kepada kata Dajjal akan datang begini. Kan ada. Bagaimana membentengi diri dari Dajjal dan segala macamnya. Di antaranya hafal awal 10 ayat surah Al-Kahfi dan kemudian atau di akhir surat Al-Ka. Itu semua cara membentengi diri. Maka nah, kalau kita mempelajari hal-hal itu, maka kita akan dapat menyelamatkan diri kita. Kita fitnah-fitnah itu datang. Nah itu gunanya. Ya. Taib, wal jihad. Kemudian kata wal jihad, wal hijrah. Ya jihad yang dimaksud di sini jihad fisabilillah. Jadi dengan syarat-syarat yang jelas, yaitu pertama syarat mutlak ajalah di bawah pemimpin yang sah. Bukan di bawah pimpinan kelompok-kelompok Islam. Hijrah demikian juga, ya. Hijrah kata Rasulullah, La hijrah tabak fatih. ya tidak ada lagi hijrah dari Madinah Dari Mekah ke Madinah setara dengan kata Mekah. Tapi ya hijrah yang dimaksud berikutnya apa? Yaitu apa hijrah itu? Nah, yaitu hijrah dari ketidaktaatan kepada taat kepada Allah, ya. Hijrah dari kebodohan kepada ilmu. Hijrah dari kemaksiatan kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jamaah. Nah, ini yang dimaksud nih, poin yang dimaksud di hadis wal jamaah ini, persatuan. Dan juga pernah kita bahas juga waktu usul kedua dari usul sitah kita sebutkan jamaah yang masuk di sini dalam dependisi agama yang kita disuruh bersatu di dalamnya ada dua. Siapa yang masih ingat tuh? Jamaah apa yang dua itu? Karena juga hadis-hadis ayat-ayat menyuruh kita bersatu digunakan juga oleh kelompok-kelompok itu. Orang khawarij baca hadis yang sama, ya. Orang murji'ah bisa baca hadis yang sama, orang Asy'ariyah menjadi kelompok Ormas juga menggunakan hadis itu untuk mengikat pengikutnya dengan ayat yang sama. Padahal ayat itu bukan tujuannya untuk mengikat jamaahnya dalam komunitasnya, tapi banyak komunitas menggunakan ayat itu untuk mengikat anggota wala jangan kalian pecah apa ini maksud di sini jemaah di sini apa siapa yang salah bisa menyebutkan salah satunya ini sudah kita pelajari waktu usul kedua dari usul sita ha jemaah yang pertama maksudnya apa hmm Dan ada yang ingat? ah Kada ingat hah yang pertama adalah jamaah atau sahaba jama al sunnah gimana ketika rasul menyebutkan dalam hadisnya setaftar kahdil umat salat masabiina firqa kullu habinar illa wahida lalu beliau sebutkan apa al jama ah. dimaksud itu apa adalah jemaah yang telah di memang ada di masa Rasulullah sallallahu sampai pada sahabat para tabiin itu yang dimaksud sini jangan kamu memencar dari jemaah itu dari akidah mereka dari akhlak mereka ibadah mereka baik jemaah kedua maksudnya adalah yaitu suatu di bawah kekuasaan imam tertentu. tentu tidak boleh kita keluar dari jemaah. Memecah belah suatu bangsa. Maka ada hadis-hadis ya yang mencela orang-orang yang memecah belah bangsanya. Ya, memfarakal jamaah ma tatamaita jahiliyah. Wah, ini hadis ini juga digunakan oleh kelompok-kelompok lain. Tapi yang maksud di sini adalah tidak boleh melakukan upaya-upaya memecah belah persatuan sebuah negara. Yang ketiga, Injil al yang adalah Al-Jama'atu muwafaqatul haq wa wahdak. Sebenarnya ini hampir makna dengan yang pertama. Yaitu mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian di masamu, tapi engkau tetap berada dalam jama'ah. Jama'ah mana? Jama'ah para sahabat. Maka suruh di sini oleh Imam al-jama'atu muwafaqatul haqq wa kunta Jama'ah itu adalah engkau berada di atas kebenaran, di atas sunnah, walaupun engkau hidup di masamu sendirian, tapi engkau berada dalam jama'ah. Walaupun mereka sudah wafat. Itu generasi salafus soleh. Nah itu pengertian jama'ah itu. Maka beliau katakan dalam hadisnya fa innahu man farakal jama'ata qaida shibrin orang yang berpisah diri dari jamaah walau hanya sejengkal faqad khala'a grip qatal Islam min unuqih. Sungguh dia telah mengangkat ikatan Islam dari pundaknya. Ila ayya kecuali dia kembali. Wa man da'a bi jahiliyah. Nah ini maksudnya ada hadis ini. Salah satu bentuk Memecah belah jamaah itu adalah membanggakan sebutan-sebutan jahiliyah. Apa itu sebutan jahiliyah? Fa'innahu justa jahannam. Yang dimana orang jahiliyah dulu lebih bangga dengan kabilahnya, dengan sukunya, dengan nenek moyangnya, dengan warisan dan budayanya. Itu adalah dakwal jahili, jahiliyah. Ya, mereka menolak Islam, Kena lebih cinta kepada budaya budaya nenek moyang mereka. Ya. Nah itu udah. dan itu adalah bahan bakarnya neraka jahanam. Qala rajulun ya Rasulullah Wa in shalla wa wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia salat dan puasa? Qala wa in wa in Maka dia adalah penghuni neraka jahanam walaupun dia salat dan puasa. Fa'd'u bi da'wah Allah allazi samakum muslimin. Al maka panggillah dengan panggilan yang Allah kalian sebut kalian disebut Allah dengan panggilan muslim wal mu'minin ibadallah itu nama-nama yang syar'i i. al muslim wal mu'min ibadullah hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad at-Tirmizi wa qala hadisun hasanan sahih Imam Tirmizi menilai hadis ini adalah hadis apa hasan sahih Baik, Wa sahih. fis sahih ini kalau Syekh Muhammad Wahab ini perlu kita katakan ada yang menyebutkan abah kadang-kadang belum masuk sahih ini ada hadis yang sahih. Kadang-kadang yang belum masuk sahih itu adalah sahih Bukhari. mana Rasulullah bersabda, man farakal jamaah kaida syibrin. Maka ini yang dimaksud di sini jamaah disini adalah jamaah pengertian kedua yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan pemimpin tertentu. Ada syubhat juga ini sebar sistem demokrasi dan sistem lainnya selain khilafah itu sistem yang batil kata mereka. Termasuk sistem kerajaan. Maka dari itu mereka menilai bahwa kerajaan Saudi Arabia itu bukan kerajaan, bukanlah bersistem Islam. Ujah mereka demikian. Maka di antara doktrin mereka itu itu adalah mengembalikan khilaf, khilafah. Katanya kalau sistem khilafah itu sangat mudah diatur. Ya, tidak seperti demokrasi nah itu. Memang apa yang mereka impikan itu iya terbaik tetapi fakta dan kenyataan digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, hadis Safina, disebutkan Ibnu Bukhari, khilafatul nubuwwah tsalatsun tsana. Khilafah kenabian itu hanya masa berapa? 30 tahun. Sumal muluk. Asumai tilumul kawlim yasya. Kemudian ketika setelah itu apa kata Rasulullah? SAW, Nanti akan membentuk kerah kerajaan. Itu sudah kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membentuk khilafah itu kata beliau hanya 30 tahun. Setelah itu akan membentuk kera kerajaan. Dan itu kenyataannya Umar bin Khattab berapa lamanya berkuasa? Ya. 10 tahun. Abu Bakar 3 tahun kurang. Utsman bin Affan 22 tahun. Kemudian Ali bin Abi Al dikurang 4 tahun lebih. Totalnya 40 apa apa? 30 tahun. 30 tahun. Jadi Umar 10 tahun, Ali uh, Osman 12 berapa? Hah? 22. Abu Bakar 3 tahun dan Ali bin Abi Talib antara lima sampai empat. Karena dilanjutkan oleh Hasan pada enam bulan. Baik. Dan ketika sahabat hidup di masa mu'awiyah, akhir di masa-masa para sahabat berikutnya, adakah yang mereka protes itu sistem? Tidak. Tidak mereka protes. Baik. Ada lagi pertanyaan bagaimana kita dengan hadis yang menuju kita untuk pemimpin sedangkan pemimpin Islam itu sekarang udah banyak Ustaz. Ada Indonesia, ada Malaysia. Gimana jawabannya? Ulama juga hidup dalam kondisi yang sama. Tidak ada satupun di antara mereka membolehkan memberontak atau berupaya menyatukan kekuasaan itu. Seperti yang terjadi ketika runtuhnya kerajaan Umayyah di Syam lalu berdirilah kerajaan apa? Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dalam waktu yang sama, itu pecahan dari Bani Umayyah masih ada di Andalus dan berdiri juga satu imaro di sana. Jadi waktu awal berdirinya kerajaan Abasyah itu ada dua kerajaan besar. Satu di Andalus yang masih lanjut oleh Bani Umayyah, keturunan Bani Umayyah, kemudian juga di Bak. Dan saat itu hidup para ulama-ulama besar. Yang jauh berkapitas dari kita ilmu dan pengaruh. Tidak ada pun satu pun orang mengatakan ini nggak sah kekuasaannya atau itu nggak sah kekuasaannya. Atau mereka melakukan merongrong bagaimana supaya ini dipersatukan. Kenapa? Karena itu sudah hal yang sudah terjadi. Maka dibedakan antara ikhtiar dengan ittirar. Kalau sudah terjadi, itu tidak perlu di apa rubah karena jika menanggung akibat yang lebih besar. Makanya contoh syarat untuk menjadi khalifah, untuk jadi pemimpin raja selama macam Islam itu, pemimpin dalam Islam itu apa syaratnya? Dia harus seorang merdeka kan? Harus dari ku Tapi ketika Rasulullah SAW menyuruh kita taat kepada pemimpin, justru menyuruh kepada pemimpin yang tidak penuh syarat. Apa kata Rasulullah SAW? Isma wa ati'u wa in alaikum abdun habasyiyun. Taat dan patuh walaupun yang dipimpin kalian itu seorang budak dari negeri Etiopia. Berapa syarat yang gagal di situ? Yang tidak terpenuhi berapa syarat di situ? Dua. Yang pertama, udah tidak merdeh. Yang kedua, Ethiopia bukanku, Kures. Bahkan tambahan dari hadis-hadis yang lain, mujad al atrof. Apa maksudnya itu? cacat anggota badannya. Padahal syarat untuk menjadi pemimpin di sebuah peradilan adalah Salamatul his, harus sehat di fisik. Tapi sudah menjadi pemimpin lain perkaranya. Karena kalau antum mau merobohkan lagi, memberontak lagi, ini terjadi kekak. Ini tidak boleh karena Islam. Maka diterimalah keadaan itu. Walaupun tidak sempur, sempurna. Semakin hari kiamat akan semakin banyak hal yang tidak sempurna. Karena Anas Malik menyebutkan, layak di zamanun illa syarun mimangkablah. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berlanjut zaman, semakin mundur zaman ini kecuali lebih buruk dibanding yang sebelumnya. Dan itu saya dengar dari nabi kalian kata Mas Malik. Jadi kalau antum mau ada kekuasaan seperti Abu Bakar hari ini, Umar, Ali, mungkin ketemu. Karena itu sudah digambarkan dalam maka diberikanlah tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pun jadi pemimpin kali itu, Orang tidak punya syarat tadi maka beda antara hal yang sifatnya etirar yang sudah terjadi dengan belum terjadi. Ketika hal memungkinkan untuk milih terbaik, ya terbaik. Tapi kalau sudah jadi barang itu, enggak boleh lagi diganggu. Dan ini banyak bahasanya dalam fikih, baik dalam pernikahan dan segala macam banyak hukum segini yang ulama menyebutkan itu kondisi sebelum dengan kondisi sesudah. Nah, baik. berikutnya hadisnya manfaat kal jamaah kayak dasi berinfa mata pamaita tuh majahiliyah barang siapa yang meninggalkan jamaah walau satu jengkal lalu dia meninggal maka dia meninggal seperti dalam keadaan jahiliyah. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan. Tapi ulama mengatakan ini pelakunya tidak kafir, Kenapa dikatakan dia seperti? Karena ancaman. Meninggal dalam keadaan karena orang jahiliya dulu tidak pernah punya pemimpin yang sifatnya apa dihormati, hargai, dan sering selalu mereka mati dalam keadaan tidak punya pemimpin atau tidak punya baik. Abidawah jahiliya wa'ana baina aduhurikum. Nah, ini kenapa dikatakan? Antum tahu nggak sebab Rasulullah salam. berkata ini kepada sahabat. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah dan saya masih ada di tengah-tengah kalian kata Rasulullah SAW. Tahukah antum? Ini penyebabnya adalah salah satu orang gulam dari Ansar. Gulam di Muhajirin terjadi, anak muda ini terjadi apa? Perkelahian. Lalu masing-masing mereka mengajak kaumnya untuk membantunya. Ya lil muhajirin. Oh ya lil muhajirin. Oh ya lil ansar. Padahal muhajirin ansar ini apa? Istilah syar'i? Syar'i ya. Allah yang memberikan gelar itu kok. Istilah muhajirin ansar bukan datang dari perkataan sahabat. Tapi Allah yang menyebutkan hal itu. Sabiqun al awalum minal muhajirin wal ansar. Nama yang mulia itu. Tapi tak kalah nama yang mulia ini. Lebih ditonjolkan dari simatul islam daripada Islamnya, Allah Rasulullah SAW mengatakan, ini cara-cara jahiliyah Fanatik kepada kelompok dan Dan hari ini, ini yang mencapai kaum muslimin. Taib. Kala Abu'l Abbas, Abu'l Abbas ini syarikat Islam Tamiyah, Kulu yang anda awal Islam, wal Qur'an, minna sabin awbaladin. Semua yang keluar dari dakwah Islam, panggilan Islam, baik itu dan Al-Quran kita bilang baik itu karena nasab, keturunan, negeri atau jenis kelamin atau madhab atau toriko, bahwa min jahiliyah. Sesuatu orang lebih bangga memanggil dirinya dengan nama-nama yang tadi itu, membanggakan nasabnya. Nah, siapa yang lebih membanggakan itu? Atau negeri? Nah, ini juga. Mereka mengatakan tarim itu lebih mulia di Mekah. Huh? atau jenis atau madhab tertentu atau toriko cara tertentu dan ini termasuk bagian dari pola-pola kebiasaan orang jahiliyah itu tujuannya karena hal itulah yang akan menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin itulah kaitan dengan masalah jamaah tadi karena kalau orang sudah fanatik dengan kelompoknya tadi negeri atau nama keturunan sebagainya maka dia akan berpecah dalam is itu yang menemukan pecah belah dalam Islam. Kemudian balamma ikhtasama muhajiri wa ansar. Nah ini kata beliau. Takala orang muhajir ada orang muhajirin ansor ansar adanya perselisian faqala muhajiri. Nah orang muhajirin ini mengatakan ya lil muhajirin atau ya muhajirin. Wahai orang muhajirin kemarilah. Itu maksudnya bantu. Kita sedang di Ancam, kau kalau Ansar ya Ansar, juga orang Ansar manggil pula orang-orang Ansar. Kala sawallahu alaihi wasallam, Rasulullah sawal mengatakan, abidahwal jahiliyah tawaana ana al adhurikum. Apakah dengan panggilan-panggil jahiliyah kalian lakukan, saya masih hidup di tengah-tengah kalian. Ini bentuk teguran keras dari Rasulullah, sehingga disebut da'wal jahiliyah bukan panggilan muhajir ansar ini dia, tapi adalah ketika panggilan itu dijadikan sebagai apa? Untuk terjadinya perpecah belah di tengah kaum muslimin. Dan ini bisa antum peluas penjelasannya bagaimana dengan ormas-ormas yang ada di negara kita ini. Dibuat fanatik pengikutnya kepada ormas itu. Di kota-kota kaum muslimin oleh dia. Dan itu berujung kepada hal yang lebih luas lagi politiknya, dan sebagainya. Nah, ini jelas. Sehingga kaum muslimin jadi lemah. Kenapa? Karena musuh akan memanfaatkan salah satu kelompok untuk menjatuhkan kelompok yang lain. Dan itulah peluang kenapa selalu tidak boleh berpecah belah. Karena bila berpecah belah, musuh akan memanfaatkan salah satu kelompok untuk masuk memecah belah lagi kaum muslimin, menghinakan kaum muslimin. Maka setiap ada perpecah belahan, orang-orang di luar Islam pasti akan memanfaatkan, akan melihat. Mana kekuatan yang bisa mereka tunggangi. Mana kekuatan yang bisa mereka tunggangi untuk merugikan umat Islam. Dan Rasulullah tegas sekali marah mendengar hal seperti itu. Ini yang dimaksud adalah lebih bangga dengan sebutan-sebutan ya yang membawa kepada fanatikkan dan meninggalkan ajaran agama atau merendahkan orang yang memegang agama Islam dengan baik tapi dia tidak satu kelompok dihinakan oleh mereka karena beda ormas dihinakan, diejek-ejek, diolok-olok. Ini adalah salah satu bentuk apa? akhlak dan kepribadian orang jahiliyah. Wallahu a'lam bisawab. Saja yang dapat kita bahas dulu. Terima kasih.